di Pariaman. Kita udah sampai di simpang Pasaman Barat. Udah sampai sama dua. Kita sampai juga di Gunung Sabi. Halo guys. Selamat pagi. Today we want to back to my house. Hari ini kita pulang guys ke Aceh setelah dua minggu di Sumatera Barat guys ya. Hari ini kita pulang. Sebulan kan? Dua minggu. Iya cuma dua minggu. Cukup lah nak dua minggu nak. Oke, baca bismillah dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Oke guys, ikuti perjalanan kami ke Aceh guys ya. Back to home. Ciao. Kita udah di Pariaman. Tugu tabutnya udah kelewatan. Tabui namanya. Bukan tabut. Tabut di Bengkulu ya, Pak? Tabut Bengkulu. Kalau di sini tabui. Kok mirip sama Bengkulu ya? Masjid itunya juga ada kelewatan tadi itu. Masjid lama kali, masjid tua. Masjid peninggalan tahun kapan itu ya? Apa? Buah. Buah apa? Buah dukun. Bukan buah dukun. Oh, ada ini namanya guys nih ya, buah dukun guys. Jadi lagi musim buah duku di sini. Murah kali kalau dibandingkan di Aceh. Sekilo 9.000. Nah, tuh kan orang jual duku. Nah, kalau di Aceh, Bukan duku, tapi dukun. Sekilonya 25.000. Ini berapa kilo, Mbak Li? Sekilo 9.000. Kalau di sini murah, hei. Namanya dua. Manis dukun, banget. Manis, bener dukun, manis. Dukun. Bilang, Dek, buah apa namanya, Dek? Buah dukun. Mana buah dukun, Dek? Buah duku, Dek, hai. Buah dukun Cina nih. Kok dukun Cina? Enak ada kan? Manis. Nah, ini kita menuju Lubuk Sikaping. Ya, dari Pariaman nanti ke Tiku, terus kita nanti belok membelah nyebrang dari pinggir laut. Ini pergi ke tengah-tengah Pulau Sumatera sampai kita ketik ke Lubuk Sikaping. Belum tahu ini kita mau bermalam di mana, apakah kita bermalam di Padang Sidempuan atau bermalam di Sibolga. Nanti kita lihat dulu keadaan Pak Supir. Mau istirahatnya di mana? Yuk, kawanin kami pulang ke rumah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nonton video-video kami ya. Ciao, lanjut. Hai guys, kita udah sampai di simpang Pasaman Barat ya Pak. Kita lurus terus sampai ke Sibolga. Penyambungan. Simpang Pasaman Barat ini rupanya di panti dia, guys. Op, hati-hati. Seharinya cerah. Mama enggak jadi makan, Ma. Nanti Mama makan, tunggu cari bangun dulu. Nanti masuk angin. Enggak, Mama kekenyangan ini makan sate lah udah. Kenapa tadi dah kenyang, Ma? Jalannya sepi, bukan sepi, maksudnya nggak macet. Arus mudik udah selesai nih. Arus mudiknya udah selesai. Sudah kembali ke sedia kala.
kita udah lewat Rimbo Panti, udah sampai di simpang Pasaman Barat. Sekarang kita caw-caw menuju Kota Nopan. Depan kota Rao dulu ya, Pak? Rao udah itu tadi. Oh, Rao udah lewat ya? Rao dulu. Kota Nopan, habis itu baru perbatasan. Ayo, kita jalan lagi. Kita tidur malam ini di Sibolga rencananya ya, guys. Ciao, ciao. Hai guys, kita makannya dalam mobil aja nih. Mama lagi suap di Oja makan pakai ikan panggang. Tapi guys, ikan bakar, cabe. Tergigit cabe sedikit, tergigit sambal. Enak sih. Kita udah mau sampai, udah sampai ya. Bintang ya. Udah sampai di perbatasan. Kenapa, Ma? Ini perbatasan, guys. Oke, selamat tinggal Sumbar. Selamat datang Sumut. Sampai jumpa tahun depan. Bye-bye. Mama kenapa? Apa nak? Harinya hujan gerimis. Gerimis hujan, manis. Hujannya gemimis, guys. Gemimis di hari Rabu sore. Aduh. Kita lagi udah mau buka puasa. Kau buka puasa sih. Adik lagi makan tapi kau buka puasa. Dia aja tadi dia tidur. Jadi nasinya dibungkus aja. Ini dia baru bangun, jadi disuapin mama. Berapa kali saya tidur sampai HP adik baru dicas dan penuh. Rindang masih jauh. Iya, maksudnya abis ini udah dekat Hotel Rindangnya. Hotel Rindang. Kemarin kita jam berapa kita sampai di Rindang? Jam 4 atau 6. Jam setengah 5 mungkin. 6 apa? Oke, lanjut Pak Sopir. Waspada, tikungan di sini peteh-peteh, Pak. Apa titit biar tahu kalau ada orang. Mobilnya di sini suka jarang klakson. Oke, okay. Pintar. Sampai Kota Nopan, kita cari tempat sholat dulu ya guys. Kita sholat asar dulu, baru kita lanjut lagi jalan. Papa udah sore, dia udah teringat ngebut-ngebut guys. Dari tadi pagi dia santai-santai, udah sampai sini dia ngebut-ngebut guys. Mama udah takut guys, tadi dia ngantuk katanya, makanya dia pelan-pelan. Dia sekarang dia udah nggak ngantuk lagi, dia ngebut-ngebut. Aduh, akhirnya sampai di hotel guys. Istirahat dulu, besok dilanjutkan lagi perjalanan. Udah pada kecapean. Ini lagi mesan-mesan makanan nih, pesan soto. Gitu guys, udah kecapean. Kita baru nyampe, terus masuk hotel di Padang Sedempuan. Oke guys, lanjut. Mau makan malam dulu di kamar aja. Besok kita lanjutkan perjalanan. Ciao ciao. Selamat pagi guys, kita udah keluar dari hotel Padang Sidempuan. Hotel. Kita udah keluar dari hotel Natama di Padang Sidempuan.
Sekarang kita jalan lagi menuju Blang Pidi. Nanti kita berhentinya di Blang Pidi. Kita singgah tempat Atuk. Kita nginap tempat Atuk satu malam. Baru kita lanjut ke Calam. Ternyata capek ya guys. Umur mama sama umur papa mungkin sudah tua. Gak bisa bangun. Gak bisa bangun pagi, kecapean guys. Anak aja masih kecil banget. Iyalah, itu gak bisa bangun on time pagi lagi sekarang. Biasanya bangunnya pagi jam 6 udah keluar dari hotel. Ini aduh gak sanggup badannya, capek. Gini hari nih baru keluar dari hotel tapi udah sarapan sih. Mudah-mudahan gak macet ya keluar dari kota penyaksi jemponnya ini. 7.45 ya? Ya 7.45. Mudah-mudahan nggak macet kita keluar dari Padang Sidempuan ini, biar cepat bisa sampai Sibolga. Kita kejar pagi. Kalau papa mau santai nanti, kalau siang-siang santai kita udah di Aceh. Tung kita pagi, mumpung tenaga masih full, biar dikebut dulu sama pak supirnya. Oke, sehat-sehat pak supir. Bentar lagi kita udah sampai rumah. Yuklah, yuk ikutin jalan-jalan. Jalan-jalan kami pulang balik ke rumah kami. Ciao, ciao. Jangan lupa di subscribe ya, guys. Jangan lupa di subscribe ya, jadi Oja. Oh ya, kita mampir apotek ya, Pak. Kasih kera bersin-bersin ini. Cari obat kasih kera sedikit biar nyaman perjalanan kasih keranya. Yuk, bye-bye. See you. Selanjutnya kita tiba di kota mana? Tungguin ya. Kayak berasa ngebut tapi cuma 70. Apa 70? Di kota ini 70 kencang tuh nak. Kakak nih. Mana ngebut kak? Dalam kota. Jago ada bapak-bapak mobil apa 70 dalam orang rame ini. Di luar negeri gak boleh kak. Hah? Nggak boleh dirame kayak gini, bawa mobil kencang-kencang. Tapi ada aturannya, kalau di kecepatan lo yang boleh maksimal 30, ya 30. Maksimal 80, ya 80 kecepatannya. Hai guys, kami udah sampai sama dua. Udah lewat tapak tuan. Sorry guys, videonya ini baru bisa dibuat lagi karena kemarin capek bener. Sampai tapak tuan itu jam 10 malam. Gak sanggup lagi pun untuk sampai ke rumah Pak Ngah. Akhirnya kita cari penginapan, masuk penginapan, tidur. Bener-bener capek, memang badan juga udah lelah kali ya. Badan udah didoping pakai vitamin. Ini kita jalan lagi, kita menuju Calang. Tapi nanti kita singgah dulu di Blang Pidi, ke tempat Atuk. Kita lihat Atuk dulu, semoga Atuk sehat-sehat. Kalau nanti kita nggak tidur tempat Atuk, kita jalan lagi. Mungkin kira-kira malam lah sampai ke Calang, jam-jam 8 malam ya. Tapi kalau nanti, kalau kata Atuk nanti kita nginaplah sini dulu, ya udah kita nginap tempat Atuk dulu. Nah ini kita udah jalan menuju Blang Pidi nih. Tadi kita udah lihat adik Zabir. Ini udah keluar dari rumah adik Zabir. Kita menuju Blang Pidi. Oh ya guys, hari ini hari Jumat. Kalau di Aceh sini ya hari Jumat. Sebentar lagi ini udah sepi. Sebentar lagi ini udah tutup, kedai-kedai udah tutup ini. Jam 12 kan Jumat tuh. Jumat hari ini sayang. Kami. Jumat sayang hari ini. Kita jalan hari Rabu loh nak dari Padang. Ini udah Jumat harinya nak. Nah gede-gede ntar udah sepi. Jadi ini kita jalan terus lah biar jangan nanti dihalu-halu pula nanti sama Satpol PP. Hari Jumat masih di jalan raya berkeliaran. Yuklah pak sopir kita gas. Biar kita sampai ke Blang Pidi sebelum sholat Jumat. Mama. Yuk ikut terus kami ya. Mama. Sampai kami tiba lagi di Calang. Ciao, ciao.
Hai guys, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Krung Sabi. Setelah tadi kita berhenti di Blang Pidi, tempat Atuk istirahat sebentar, makan, ngobrol-ngobrol sama Atuk jam 3. Tadi kita jalan lagi untuk menuju OTW ke Calang, pulang ke rumah kita. Ini udah jam 8:30. Alhamdulillah kita udah sampai di Krung Sabi. Ini rumah kita sebentar lagi. Alhamdulillah akhirnya dari Padang Sumbar ke Padang Datar Krung Sabi sudah selesai, sudah final perjalanan kita hari selama 4 hari ini ya. 4 hari apa 3 hari ya? 3 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat. Dari Tanah Datar Sumatera Barat ke Padang Datar Krung Sabi Aceh Jaya. Kok sama-sama Padang sama-sama Datar ya. Baiklah guys, ini penghuni lainnya sudah tidur kecuali Mama sama Pak Supir yang masih setia untuk mengejar kita bisa tidur nyenyak dan enak malam ini di rumah. Terima kasih guys udah menonton video kami. Jangan lupa di like dan subscribe, komen ya. Tunggu video-video perjalanan jalan-jalan kami lainnya. Ciao ciao. Selamat lebaran. Liburannya sudah habis. Senin kita aktivitas kembali seperti biasa. Assalamualaikum, bye bye. Akhirnya Okay.